sembako ini dan juga paket obat-obatan serta vitamin dan suplemen itu masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Nggak tahu kirain bukan Pak Jokowi, saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini. Alhamdulillah presiden kita datang ke sini melihat warga dan melihat masyarakat Terima kasih banyak. Saya tuh justru kaget banget tiba-tiba ada Pak Jokowi datang ke depan rumah. Saya kirain siapa, ternyata benar-benar Pak Presiden, nggak nyangka. Mungkin rezeki saya kali ya, mungkin mau dapat rezeki apa gitu. Terima kasih banyak ya Pak atas perjuangan Bapak selama ini. Ya, saya tahu lah mungkin nggak gampang untuk Bapak memimpin negara di saat tengah akan masalah seperti ini gitu kan. Harapannya kedepannya lebih. Kedepannya biar lebih pada nggak ada lah corona gitulah. Pengen pada sehat semua. Keluarga, gitu. Bareng keluarga. Kayak seperti dulu lagi lah Pak. Ya harapannya sih yang pasti cepat-cepat berlalu ya, supaya kita kembali normal lagi gitu kan. Semua juga gak ada yang mau kondisinya kayak begini, semua jadi serba susah, serba sulit gitu. Ya saya berharap sih supaya cepat-cepat lah ini corona pergi jauh-jauh gitu.